perbarisan tak adil. Kata, dah hujan, nak balik apa? Ya, perbarisan tak adil. Serah terima tugas nak buat di luar pun tak ada, di pentas utama pun tak ada, akhirnya dibuat secara indoor saja. Itu tahu. Tapi tak ramai kita yang tahu berapa hari bulan Rabiul Awal hari ini. Kalau tak disebut, kalau saya tak sebut, dah tahu. Pakat tertanya-tanya dalam diri lah, berapa Rabiul Awal tiba-tiba nak Ustaz Zmi selama maulid tadi. Bila maulid Nabi? Rupanya kita dah masuk bulan maulid Nabi SAW. Itu bulan Rabiul, Rabiul Awal kita dah masuk. Okey, baik. Kita pergi kepada risalah atau kitab kecil ini. Maulid Nabi dalam Neraca Nabawi. Ini kitab ini. Mari kita lihat. Kita lihat daripada muka surat 15. Kita lihat daripada muka surat 15. Apakah pandangan ulama-ulama tentang Maulid Nabi SAW? Nak kena tahu kat ni? Sebab Maulid Nabi SAW ni tidak diadilkan pada zaman Nabi. Pada zaman sahabat pun tak ada. Pada zaman tabi'in pun tak ada. Pada zaman tabi'in ni tiga generasi. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, khairul quruni qarni thumma yalunahu thumma yalunahu. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, kemudian kurun selepasnya, kemudian kurun selepasnya. Maknanya tiga generasi, tiga kurun awal tahun hijrah 100, 200, 300 tahun. Ini yang dinamakan sebagai salafus soleh. Tak disambut Maulid Nabi SAW. Tak sambut. Bila timbulnya? Sekitar 500 ke 600 tahun hijrah baru timbul sambutan Maulid Nabi SAW. Saya cerita dalam ceramah-ceramah yang lalu. Siapa yang memulakan sambutan? Siapa yang memberi pandangan supaya sambutan Maulid Nabi ini diadakan? Kita dah cerita dalam ceramah yang lalu. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, kalau tuan-tuan tak apa ingat, tak apa. Kita ulang balik. Yang memulakan sambutan Maulid Nabi ini, nama seorang pemimpin, seorang sultan, seorang pemimpin kerajaan Islam, namanya Sultan Muzaffar Shah Pekabri. Siapa dia ulama yang mengizin, yang memberi pandangan supaya ia boleh diadakan sambutan Maulid Nabi SAW ni? Namanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Boleh faham? 500-600 tahun masih hijrah dah lepas, bukan zaman salaf lagi, zaman khalaf. Kenapa zaman salaf tak buat? Sebab zaman salaf itu sangat dekat dengan zaman Nabi SAW. Tak ada masalah. Bila dah lepas masuk zaman khalaf, manusia ada yang semakin jauh dari Nabi, semakin jauh kehidupan mereka dari menghayati Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW, sebab itulah ulama-ulama menyatakan, kalau di sini dikatakan, disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ta'ala, kata beliau, saya terjemahkan, tapi saya baca Arab lah, saya terjemahkan. Amalan asas yang diadakan dalam majlis maulid, iaitu mengadakan perkumpulan orang ramai, bacaan ayat suci Al-Quran, sirah-sirah Nabi dan kisah-kisah yang berlaku ketika kelahiran baginda SAW, dan setelah itu mereka makan bersama dan bersurai dan tidak lebih daripada itu, merupakan antara bid'ah hasanah, yang bid'ah yang baik yang diberikan pahala kepada orang yang melakukannya. Kerana dalam amalan ini terdapat suasana membesarkan Nabi SAW dan melahirkan kegembiraan di atas kelahiran Nabi SAW yang mulia. Ini dia tuan-tuan. Malah Syekh Musyam Mutawalli, almarhum Syekh Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan, tuan-tuan, kalaulah haiwan, tumbuh-tumbuhan bergembira pada malam kelahiran Nabi SAW, hatta bulan bintang pun bersinar terang pada malam tu. Kita baca kisah ni. Malam tu bulan bersinar paling terang, tuan-tuan, tak pernah bersinar seterang itu. Bintang pun begitu juga, tuan-tuan.
api, api tuan-tuan, api yang disembah, menjadi sembahan orang-orang Parsi. Orang-orang Parsi yang menganut agama Majusi ni, asalnya menyembah Allah, kemudian menyembah api. Majusi ni asalnya agama Allah, tapi akhirnya mereka disesatkan oleh syaitan, jadi mereka menyembah api. Mereka buat satu obor api yang besar dalam kuil besar mereka di kota Al-Madain. Api itu tak pernah padam tuan-tuan. Mungkin kerana dia sambung ke bawah tanah, bertemu dengan minyak. Kerana waktu itu mereka tahu dah minyak dah ada di bawah tuan-tuan. Waktu itu mereka dah tahu dah, rupanya mereka dah tahu dah minyak ada di bawah tanah. Macam mana api ini boleh menyala berterusan? Mana datang sumber dia? Kalau tak kayu api mana nak cukup? Sudah pasti ada minyak, ada sumber minyak di bawah tanah. Jadi api yang besar tu menyala tuan ni, wah menyala beribu-ribu tahun. Tetapi pada malam kelahiran Nabi SAW, api itu padam. Padam. Terperanjat orang-orang Parsi. Jadi kehairanan. Macam mana api besar ni boleh padam malam? Bertahun-tahun kita menyembah api ni tak padam-padam. Tapi pada malam ni padam. Sebab itu kita menyambut hari kelahiran Nabi SAW, sebab kita nak kita melihat bahawa kelahiran Nabi SAW ini bukan kelahiran yang biasa dan bukan kelahiran yang istimewa. Malah ia teristimewa. Pasal dia berbeza dengan yang lain. Seluruh alam menyambut gembira kelahiran Nabi SAW. Seluruh alam. Mutalah sendiri pun menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 17, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku turunkan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Alam bergembira tuan-tuan, seronok gembira. Kerana Nabi SAW itulah dilahirkan. Bila Nabi SAW dilahirkan, kelahiran Nabi SAW itu pun istimewa tu. Kenapa? Dikatakan bahawa Nabi SAW itu dilahirkan, waktu dilahirkan Nabi SAW sudah berkhatam tuan, dah bersunat. Kita yang lelaki ni bila dilahirkan kulub, kena sunat. Mesti disunatkan. Sama ada awal ataupun selepas-selepas tu. Sekarang ada dah bayi-bayi lelaki yang di dalam negara kita dah. Di kalangan umat Islam kita ni yang disunatkan awal. Ada tak? Lahir-lahir itu dia dah pesan untuk kalau lahir ni minta khatankan anak saya. Sunatkan anak saya. Ada. Tapi dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu ni biasanya anak-anak lelaki dikhatankan antara usia 7 ke 12 tahun. Mana kata sebelum dia akil baligh. Itu secara umum ni. Tapi Nabi SAW tak perlu dikhatankan, bersalin-bersalin je dah khatan je. Dan Siti Aminah melahirkan Nabi SAW tanpa kesakitan. Elok. Tak sakit pun. Mengandung pun dalam keadaan yang mudah. Tak ada morning sickness. Tak ada pening-pening. Tak ada muntah-muntah. Perut pun tak ke depan. Perut elok. Biar betul. Kerana Aminah itu mengandungkan janin Nabi SAW yang mulia.